Saudara, sebanyak 22 orang dari 8 keluarga dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet karena terkonfirmasi positif COVID-19. Ke-22 orang ini berasal dari Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matrapan, Jakarta Timur. Mereka diduga terpapar dari seorang positif COVID-19 yang berinteraksi dengan warga lain. Akibatnya, semua warga RT 07 RW 05 Kelurahan Utan Kayu Selatan diminta melakukan lockdown mikro untuk menjalani isolasi mandiri. Sakit per satu orang gitu kan. Satu orang sakit, lalu Pak? Mungkin apa namanya, karena ini lokasinya apa berdempetan, jadi ya cepat sekali apa namanya. Jadi bukan dari mana-mana, mungkin satu orang ke terpapar, jadi langsung menular. Oh, langsung menular.